berlari, jalan kaki, ritmenya bagus. Coba kalau Anda telaah baik-baik dengan sepak bola. Berapa banyak orang meninggal karena main sepak bola? Kenapa? Kejar bola, berhenti. Kejar bola, berhenti. Kejar bola, berhenti. Tapi apa? Bukan hukumnya makruh. Bukan hukumnya haram. Sah-sah saja Anda main. Tetapi paling tidak kita tahu kondisi tubuh kita. Jangan lupa ketika main bola, kebiasaan pemain bola menggunakan celana pendek di atas lutut. Ya, yang demikian hendaknya dijauhkan. Jangan dilakukan. Karena itu aurat bagi kaum laki-laki. Nah, yang lebih ngeri lagi, apalagi ada kaum ibu-ibu main sepak bola. Pakai celana pendek. Nasallallahu afiyah. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian. Ya. Kalau kita lihat olahraganya Nabi SAW rata-rata tidak bikin aritmia pada jantung. Manfaat olahraga yang paling penting diantaranya untuk melancarkan peredaran darah. Ya. Yang mana peredaran darah ini kalau lancar itu membawa nutrisi, membawa obat. Nah, juga diantara manfaatnya untuk mengeluarkan sisa-sisa racun yang tertimbun di dalam tubuh. Ya, yang kalau dibiarkan akan menimbulkan penyakit. Juga diantara manfaatnya kata Ibnu Qayyim, diantaranya untuk membuka sumbatan-sumbatan. Kalau orang nggak olahraga, pori-pori tertutup. Jalur-jalur banyak yang tersumbat. Ima tersumbat karena unsur dan materi, atau karena lemak. Ya. Dengan olahraga dibuka sumbatan-sumbatan ini. Kemudian juga berikutnya, yaitu untuk menghangatkan badan, membakar kalori, membuang unsur-unsur materi yang berlebih, juga untuk menguatkan sendi, otot, dan saraf. Ya. Ini yang beliau sebutkan rahimahullah Ibnu Qayyim. Kemudian berikutnya, kapan waktu olahraga yang terbaik? Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, waktu olahraga yang terbaik adalah ba'da inhidari ta'am wa kamalil hadam. Setelah apa? Setelah turunnya makanan dan pencernaan selesai. Ya. Ini dari sisi terkait olahraga dan makan. Oleh karena itu ketika olahraga kita harus lihat. Kalau Anda pagi makan daging-dagingan yang notabene daging ini dihancurkan di liver, di metabolisme sekitar 4 jam. Berarti kapan? Ya olahraganya 4 jam kemudian. Kalau 4 jam kemudian matahari sudah sangat panas. Ya. Kemudian juga demikian. Berarti makan daging jangan dulu. Ya, kalau Anda makan daging kasih jarak. Ya. Kemudian juga jangan terlalu kenyang. Sebelum olahraga makan kenyang, makan berat lagi jangan. Sebaliknya. Sebelum olahraga jangan biarkan perut ini kosong. Kenapa? Karena ketika olahraga perut kosong apa yang terjadi? Olahraga butuh kalori. Maka kalori yang diambil dari olahraga ini adalah dari protein-protein yang ada di otot. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang harusnya dibutuhkan otot, akhirnya diambil untuk kalori yang mengakibatkan apa? Akhirnya mengakibatkan lemes, otot lemes, dan akhirnya otot mengecil, bisa terjadi atrofi pada otot. Makanya sekali lagi di tengah-tengah, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu berat, juga jangan lapar banget di tengah-tengah. Berarti sebelum olahraga yang baik adalah Anda cuma makan buah. Pagi hari Anda makan buah. Buah hanya dicerna sekitar 10 menit. Yang mana buah ini membantu proses detoksifikasi di pagi hari. Ya, sangat cocok sekali. Setelah itu Anda olahraga. Nah, Anda olahraga. Dan olahraga yang terbaik adalah waktu pagi hari. Pagi tidak bisa, masih memungkinkan sore hari. Yang paling tidak baik, olahraga di malam hari. Kenapa demikian? Malam hari yang lebih mayoritas dominan adalah karbon dioksida, bukan oksigen. Sedangkan Anda bergerak, butuh otot itu butuh oksigen, ya, sel-sel butuh oksigen, ternyata Anda kasih masukan banyak karbon. Akhirnya apa yang terjadi? Sering terjadi kram otot. Padahal malam sering bulu tangkis. Malam sering olahraga sepeda statis misalkan. Ya. Kok saya sering olahraga di malam hari, kok tambah sakit ya? Otot nyeri dan lain sebagainya. Kenapa? Nah, itu yang nampak. Belum yang belum nampak. Bagaimana dengan paru-paru Anda, jantung Anda? Rahman wa rahimakumullah. Ini kalau kita tadabburi. Kalau kita tadabburi. Kemudian, yang berikutnya adalah
kapan sih interval olahraga yang baik? Interval olahraga yang baik itu kapan? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, interval olahraga yang baik, ya, durasinya berapa? Ya, kalau mungkin ada lihat sekarang, mungkin ada yang bilang durasinya setengah jam, seperempat jam, satu jam. Ini perlu dikritik. Kenapa? Satu jam untuk siapa? Setengah jam untuk siapa? Ya, beda. Anak kecil dan orang dewasa tentunya beda. Laki dan wanita beda. Ya. Kemudian anak kecil dengan orang tua, ya, tentunya beda. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menjadikan standar dhawabit, yaitu cukup sebagaimana beliau katakan, ya, ar-riyadhu al-mu'tadilah allati tuhmarru fiha al-basharah. Olahraga yang seimbang adalah olahraga yang cukup membuat kulit warna kemerahan. Menunjukkan apa? Darah sudah lancar, sudah cukup. Ya. Enggak perlu ekstrem kanan, olahraga berjam-jam. Ya. Enggak perlu ekstrem kiri sama sekali enggak olahraga. Makanya yang paling baik cukup sampai membuat kulit kemerahan. Ya, membuat kulit kemerahan. Ya. Demikian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kulitnya warnanya kehitaman atau coklat bagaimana? Ya berarti bisa dilihat dari bibirnya. Kalau bibir dia kemerahan. Nah, kalau bibir dia kemerahan. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, kebiasaan yang perlu menjadi tanbih. Yang perlu menjadi tanbih setelah aktivitas berat, olahraga, ya, langsung makan, minum, ini salah. Olahraga, langsung mandi, ini juga salah. Ya. Kenapa demikian? Tubuh kita dalam keadaan, yaitu dalam keadaan sedang ada pemanasan, panas dalam tubuh, sehingga jangan langsung diturunkan panas ini dalam kecepatan drastis. Ya. Selepas olahraga, langsung dia mandi. Ya. Dia nge-gym, olahraga, lari-lari, di perumahannya ada kolam renang, langsung masuk. Ini salah. Ya, ini salah. Begitu pula habis olahraga langsung minum. Ya. Yang demikian enggak direkomendasi. Kata Ibnu Qayyim dikasih jarak. Kasih jarak. Wallahu alam, bisa minimalnya Anda ambil jarak seperempat jam atau setengah jam minimalnya. Nah, karena tubuh dalam keadaan panas. Kalau Anda lihat, contoh misalkan ada seorang melakukan touring sepeda motor dari Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur. Di Jawa Tengah berhenti karena mesin panas. Kemudian disiram mesinnya. Apa yang terjadi? Mesin akan rusak, retak. Pernah kita dapati, tatkala kita masih di negeri Yaman, ya, di daerah Hadramaut yang begitu panas sampai 50 derajat, 54 derajat Celcius, mengendarai kendaraan bermotor, motor panas dari motornya sendiri dan panas dari hawa luar yang menghantam mesinnya. Kemudian disiram dengan air. Yang terjadi adalah mesin langsung retak. Ini yang nampak. Ya. Begitu pula yang nampak dalam tubuh kita, misalkan nampak dari luar. Contohnya jika seseorang melakukan olahraga, atau seseorang mungkin selepas aktivitas di luar, kena terik matahari, panas, kemudian dia mandi. Atau sering langsung berwudu. Lihat apa yang terjadi. Ada penyakit dalam bahasa Arab istilahnya al-bahak. Al-bahak yaitu bercak-bercak putih pada kulit. Ya, semacam warna panu, tapi bukan panu. Apa yang terjadi? Karena gangguan pigmen warna kulit. Selepas ekstrim, panas, kemudian dingin. Kacau pada warna pigmen melanin pada warna kulit. Ini yang nampak. Kita nggak tahu yang kacau di dalam. Mungkin hormon kita bisa kacau, ya. Kekebalan tubuh kita kacau, sistem panas, pengendalian panas tubuh kita kacau. Gara-gara apa? Kita yang salah memilih aktivitas. Semisal ini juga demikian. Selepas melakukan hubungan intim, suami istri jangan langsung minum, jangan nyemil, jangan makan. Ya, kalau minum, kasih jarak. Kenapa? Panas sedang menggelegar, ya. Sedang panas-panasnya. Orang hubungan intim, kalori yang dibakar seperti orang mengitari lapangan sepak bola dua kali.
Jika langsung minum, akan mengacaukan mekanisme pertahanan tubuh dia. Nah, barakallahu fikum, ini semuanya hikmah. Ini semua hikmah. Berikutnya, tafadhol kalau ada pertanyaan, sambil dicatat pertanyaannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, olahraga ini adalah olahraga fisik. Dan di sana ada olahraga yang lebih penting daripada olahraga fisik. Ya, lebih penting daripada olahraga fisik yaitu olahraga jiwa. Olahraga jiwa. Olahraga jiwa ini terkadang nggak dimiliki oleh orang-orang yang badannya walaupun sehat. Badannya kekar, badannya besar, ya. Tapi dia jiwanya lemah. Nabi sudah bersabda, "Laisa syadid bisra'ah, walakin syadid liman yamlik nafsahu lil ghadab." Ya. Liman yamlik nafsah ay lil ghadab. Ya. Bukanlah orang yang kuat, ya, orang yang yaitu pejantan adalah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri dari amarah. Nah, berapa banyak orang yang badannya gede tapi suka marah? Berapa banyak orang yang badannya santai saja tapi orangnya sabar, ya? Tapi alangkah baiknya tak kalah fisik kuat, jiwa juga kuat. Barakallahu fikum. Di antaranya olahraga jiwa, sabar, tawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah, cinta kepada Allah, benci karena Allah, ya. Nah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah olahraga jiwa. Adalah olahraga jiwa, barakallahu fikum. Dan di sana ada aktivitas keseharian kita yang kita lakukan berkali-kali, ya, yang sebenarnya kita sedang melatih jiwa dan melatih fisik. Digabungkan menjadi satu, yaitu salat. Pada salat ada gerakan-gerakan yang banyak manfaatnya. Untuk meletakkan tulang belakang pada tempatnya ketika takbir Allahu Akbar. Ketika rukuk, tulang punggung yang tadi HNP kembali ditarik. Masya Allah. Ketika sujud juga demikian. Nah, kemudian melancarkan peredaran darah. Itu yang fisik, yang maknawi. Sambil kita sujud, kita rukuk, dosa-dosa kita gugur, berjatuhan ketika kita sujud dan rukuk. Ya subhanallah. Nah, sedangkan olahraga jiwanya, kita melatih apa? Khusyuk. Ya, melatih khusyuk. Allahu Akbar. Khusyuk. Setan mulai ganggu. Masuk. Allah berfirman, "Wa idza yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'idz billah." Kalau setan ganggu, isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tetap berusaha untuk khusyuk. Sebagaimana Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli faka'annama yunaju rabbah." Ya, faka'annama yunaju rabbah. Jika ada seseorang sedang salat, ya, maka sebenarnya dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini latihan jiwa. Nah, latihan jiwa kita. Barakallahu fikum, selanjutnya kita lanjutkan tanya jawab. Minta tolong Bapak Dwi Widodo diulang pertanyaannya. Baik, tafadhal. Jika ada pertanyaan dari saudara-saudara, semoga Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana kombinasi makanan yang baik untuk dapat meningkatkan berat badan? Dari Bapak Dwi Widodo. Untuk meningkatkan berat badan dan untuk menurunkan berat badan sama. Caranya sama. Aisyah radhiyallahu anha sebelumnya kurus. Berat badannya naik dengan apa? Makan kurma dengan semangka. Panas dan dingin. Kurma panas, semangka dingin. Artinya bukan tiap hari pagi, siang, sore Anda makan kurma semangka terus, enggak. Artinya prinsipnya panas dingin, ya. Prinsipnya panas dingin. Kemudian untuk menurunkan juga demikian, menurunkan berat badan juga panas dan dingin. Ya, panas dan dingin.
sudah pernah saya coba sendiri ya. Jadi untuk berat badan kita mau naik, mau turun, naik, turun dalam waktu cepat, sisa Anda atur pola makan Anda. Ya. Dalam waktu 1 pekan kita pakai kombinasi panas dingin ini, turun berat badan yaitu 8 kg hanya 1 pekan. 2 pekan turun 17 kilo. Ada yang sudah kami sampaikan, saudara kita yaitu teman kita sampai turun yaitu 35 kilo dalam waktu 1 bulan. Tidak olahraga, hanya pola makan. Panas dingin, panas dingin. Silakan Anda simak terus kajian di channel kami ya, dari kombinasi panas dingin. Di antaranya Anda bisa cek link dengan judul kajian dahsyatnya kombinasi panas dan dingin. Ya. Panas dan dingin. Apa saja panas dingin Anda bisa kumpulkan, simak di kajian-kajian. Insya Allah kita akan berikutnya kita catat dalam bentuk poster ya, seadanya yang semampu kita simpulkan. Kemudian ada pertanyaan dari saudara kita, bagaimana untuk meninggikan berat badan? Umur saya 19 tahun. Umur 19 tahun sangat potensi untuk masih bisa tinggi lagi. Ada berpendapat proses tumbuh kembang berhenti pada umur 24 tahun. Tapi pendapat ini pernah dibantah oleh seorang profesor ya, yang dia ahli dalam MRI. Dia mengatakan proses tumbuh kembang berhenti mungkin fisik 24 tahun. Ya, fisik tubuhnya, tetapi otak kita itu baru berhenti ketika umur 40 tahun. Ya, ketika umur 40 tahun baru otak kita di sana baru berhenti. Makanya Nabi SAW dakwah ketika umur 40 tahun, kenapa? Otak sudah sempurna. Nah, demikian juga kita, rata-rata para dai mereka lebih dewasa, lebih bijak ketika umur 40 tahun. Nah, makanya ketika umur 40 tahun, bahkan idza balagha asyuddah, sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, idza balagha asyuddah, Ibnu Abbas mengatakan jika sudah umur 33 tahun, wa balagha 40 sanah, dan jika sudah sampai umur 40 tahun, ahli MRI menyebutkan kenapa demikian? Karena otak sudah berhenti, sudah sempurna sekali, yaitu otak depan dia, sudah sempurna sekali pada usia 40 tahun. Makanya diajarkan doa, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardha wa asli li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Silakan baca. Jangan sampai ada orang umur sudah 50 tahun, 60 tahun atau hampir wafat enggak tahu, enggak pernah baca doa ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, untuk meninggikan badan di antaranya olahraga yang bagus tentunya Anda sambil loncat seperti basketball, seperti voli ya. Adapun olahraga, jika Anda mengantungkan berat badan Anda ya, 6, tentunya jangan terlalu ekstrim. Kenapa? Kalau olahraga terlalu ekstrim akan menyebabkan meridian tegang sehingga jadi masalah pada limfe, pada otot-otot, bahkan ada yang timbul tumor. Kenapa tumor? Ternyata bukan karena makanan, tapi karena olahraga yang salah. Olahraga yang salah terjadi penegangan pada meridian dan stagnasi pada pembuluh darah. Kemudian pertanyaan berikutnya ya dari Bang Andi. Bismillah, cara apa yang paling efektif untuk menurunkan kolesterol? Kolesterol sifatnya panas. Cara yang efektif ya, di antaranya LDL juga bisa ternyata dihancurkan dengan minyak zaitun. LDL, lemak jahat yang kata sebagian orang mengatakan lemak ini nggak bisa dipecah. Ternyata bisa pecah dengan berupa makanan seperti zaitun, kalau buah-buahan seperti sirsak, kolesterol panas, sirsak, buah sirsak dingin, kolesterol panas. Kemudian kalau dokter menasihatkan apa? Banyak konsumsi gandum. Kenapa? Kalau dalam ilmu kedokteran Arab, kenapa? Kolesterol panas, gandum dingin. Nah, gandum itu dingin. Nah, barakallahu fikum, itu contoh. Nah, yang paling baik ketika pagi hari Anda nggak boleh makan nasi, nggak boleh minum kopi, nggak boleh ngeteh, yang paling bagus ya Anda air putih, air madu, air nabit, plus buah-buahan dan sayur-sayuran di pagi hari. Antara buah dan air tentunya dikasih jarak. Nah, kemudian di siang hari Anda konsumsinya juga demikian, panas dingin. Kurangi makan makanan yang sifatnya panas, perbanyak yang dingin karena kolesterol sifatnya panas ya. Kurangi panas seperti apa? Kurangi daging kambing, ayam ya, ayam kampung, mau ayam potong ya, kemudian telur jangan juga. Maka yang recommended untuk kolesterol yang paling mending, kalau teori panas dingin, Anda konsumsi ikan
ikan tawar, ikan laut yang segar, bukan ikan asin. Karena kalau ikan asin sifatnya sudah panas, sedangkan kolesterol sifatnya panas, akan jadi masalah. Nah, itu contoh. Nah, sebagai obat adalah dari makanan. Jadikan makanan Anda obat bagi Anda. Ya. Kalau enggak, Anda akan menjadikan obat menjadi makanan Anda. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Puspita. Tolong diulang pertanyaan dari Ibu Puspita. Saya loncat dulu pertanyaan yang lainnya. Mengobati asam lambung, tidak sakit di lambung, cuman kadang-kadang badan lemas. Nah, sakit mah dan juga GERD, ya, paling baik dengan Anda memperbaiki pola makan. Anda sakit mah, GERD, mau berobat ke sinse termahir sedunia, mau berobat ke dokter spesialis dalam termahir, mau berobat ke akupunkturis, mau berobat ke herbalis, sah-sah saja, tapi mungkin bisa jadi dalam waktu 2 pekan, 1 bulan akan kembali lagi sakit ini. Kenapa? Karena Anda nggak memperbaiki pola makan. Karena inti penyakit adalah pola makan. Sehingga mengacaukan hormon di dalam tubuh. Kegemukan, mandul, kanker, tumor, kemudian juga sakit mah, kemudian GERD, kolesterol, asam urat, kencing manis. Ya banyak sekali penyakit yang mayoritasnya adalah karena makanan. 80% karena makanan. Barakallahu fiik. Baik, waktu sudah habis, sudah menunjukkan jam 9 lebih 1 menit. Fa insyaallah kita lanjutkan di Jumat berikutnya insyaallah di waktu yang sama. Ya, semoga kajian ini walaupun hanya melalui media maya dengan sederhana mungkin, ya, semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Bagi saya pribadi dan bagi Anda yang mendengarkan dan bagi Anda yang nge-share kepada kaum muslimin, semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk muslimin wal muslimat. Semoga Allah sembuhkan dari saudara kita muslimin muslimat yang sakit, baik wabah corona atau yang selainnya, dan segera Allah angkat penyakit ini. Nah, wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV, dan Robani TV. Nabi alaihissalam juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah mithl ayyan kihar rajulu umma. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388008009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya.